dari sekian banyak paket yang datang, aku paling kepo sama yang ini. Padahal ini belum lama dipesan, belum lama nyampe juga, tapi ini yang paling bikin aku kepo. Oh my god. Kenapa aku paling penasaran sama paket ini? Karena manik-manik itu mahal-mahal banget. Ya, manik termahal yang pernah aku beli kayak gini. Ini mahal banget, kayak segini tuh 200.000. Pas kayak gini nih, 200.000 segini. Ini juga mahal karena dia premium kan, besar-besar gini, motif bintang yang kupu-kupu, yang los kupu lagi, mutiara orang ini, itu yang hitam. Ini yang sebelah kiri itu yang aku beli offline di Jogja, dan yang barusan kita unboxing karena bagian karpetnya penuh, kita unboxing di lantai aja. Oh, rapi banget, lucu. Wow. Ah, bolong. Dapat. Oh, isi mix. Jadi dia jenis-jenis yang ada isi-isi gitu, tapi dia mix segala macam bentuk ada gitu. Bagus banget tuh kayak mengkilap-mengkilap gitu. Oh, jadi misalnya kalian buat manik pakai yang besar ukuran 8 atau 1 mm, maniknya pakai spasinya tuh pakai ini, pakai dia. Cantik tuh warnanya, saya tahu juga. Bukanya tuh harus hati-hati kalau pakai cutter soalnya dalamnya kan plastik. Jadi jangan sampai mengenai plastiknya tuh kayak bag repot nanti. Oh, mana ini mutiara, mutiara yang transparan, jadi biar nih mau kayak bentuk-bentukan. Ini paling banyak di depan sini, tinggal set. Oh my god, ih bagus banget, nangis. Itu aku lupa deh, ini per pon atau per biji, tapi aku belinya yang mix. Wah, aku teh ya kalau sama ngeliat. Ini ya ukuran 7x06. Ini aku selalu beli iseng sih, ternyata sebanyak ini. Segede gitu kan, besok aja kali ya. Itu ada 42 manik-manik pasir. Aku ini aja baru pas gini udah kayak lehernya pegal.
di toko banget nih. Mana?